desa wisata dan objek wisata di desa. Keduanya merupakan sesuatu yang berbeda, namun acap kali sulit untuk dibedakan. Hari ini banyak desa yang mengklaim dirinya sebagai desa wisata. Namun, ketika ditelik lebih dalam, ternyata hanya berbentuk objek wisata yang berlokasi di desa, tanpa memiliki konsep pengembangan sebagai desa wisata. Keberadaan sebuah objek wisata atau dalam bentuk lain berupa event wisata yang diselenggarakan di desa yang menarik wisatawan untuk berkunjung, tidak serta-merta menjadikan desa tersebut disebut sebagai desa wisata. Pengembangan desa wisata tidak bisa dilakukan secara instan, hanya dengan membuat sebuah konsep wisata atau menyelenggarakan event wisata di desa. Lebih daripada itu, konsep pengembangan desa wisata harus memenuhi sejumlah unsur penting yang tidak lepas dari peran komunitas atau masyarakat sebagai pelaku penting di daerah. Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari penduduk suatu wilayah terbatas. Mereka bisa saling berinteraksi antara tamu dengan masyarakat secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama-sama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing. Memberdayakan sebuah potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di wilayahnya. Desa wisata menempatkan komunitas atau masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan. Memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat dalam aktivitas sosialnya. Kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, mewadahi peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayahnya, meningkatkan nilai kepariwisataan, serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai pelaku utama, komunitas atau masyarakat berupaya meningkatkan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya. Selanjutnya, masyarakat menyiapkan diri sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan ketika mereka berkunjung. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komunitas atau masyarakat di desa wisata memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki. Konsep pengembangan desa wisata mengacu pada keberadaan unsur 3A dalam pariwisata dan community involvement atau keterlibatan masyarakat. 3A itu adalah atraksi sebagai daya tarik utama desa wisata. Kedua, amenitas sebagai fasilitas pendukung yang dimiliki oleh desa wisata. 3, aksesibilitas yang dapat diartikan sebagai beragam hal yang berkaitan dengan akses wisatawan ketika mereka hendak berkunjung ke desa wisata. Unsur 3A ini penting dimiliki oleh desa wisata karena akan berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, dan minat wisatawan untuk berkunjung kembali. Selain memiliki unsur 3A dan keterampilan aktif masyarakat di dalamnya, ada sejumlah hal yang harus dilakukan, seperti pemetaan wilayah dengan mengidentifikasi potensi alam, sosial, budaya yang ada di desa. Pemetaan wilayah ini bertujuan untuk mengetahui potensi apa saja yang dimiliki oleh desa dan bisa didayagunakan sebagai potensi wisata atau daya tarik wisata. Wilayah berdasarkan potensinya masing-masing kemudian diatur sesuai dengan peruntukannya sebagai destinasi utama atau destinasi lain. Selanjutnya, penataan wilayah. Menata wilayah dengan memperbaiki fasilitas umum, menata pemukiman, menata lingkungan, tempat ibadah, memperbaiki akses menuju dan di desa wisata. Hal yang tidak kalah penting dalam penataan wilayah adalah membebaskan desa wisata dari sampah, terutama sampah plastik. Selanjutnya, menyiapkan sumber daya manusia, kelembagaan, dan jaringan. Langkah ini meliputi pembuatan aturan main pengelolaan desa wisata,
pembentukan badan pengelola, merancang program kerja untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, mengembangkan jaringan dan kerjasama. Jika langkah-langkah tersebut sudah dilakukan dan desa wisata sudah siap menjadi tuan rumah bagi wisatawan, maka desa wisata bisa merumuskan beragam paket wisata bagi wisatawan. Pengembangan desa wisata tidak bisa instan. Komunitas atau masyarakat sebagai pelaku penting perlu mengembangkan desa wisata dengan konsep yang jelas. Begitu halnya dengan desa wisata pada rincang. Berada di Desa Padarincang, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Desa ini telah memiliki legalitas melalui SK Bupati Serang nomor 556/Kep/154/2021 tentang penetapan desa wisata rintisan di Kabupaten Serang. Prestasi Desa Wisata Padarincang pada Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2022 masuk nominasi 500 besar dari 3.416 desa wisata. Kemudian tahun 2023 mengikuti ADWI dan masuk nominasi 500 besar dari 4.573 desa wisata. Tahun 2024 masuk 50 besar dari 6.000 desa wisata se-Indonesia. Daya tarik wisata yang dimiliki desa wisata Padarincang berupa alam dan budaya. Wisata alam berupa sungai Cikalumpang, air terjun Cigumawang, kolam renang alami, mata air Cipalis. Wisata budaya diantaranya pencak silat TTKDH, hadroh, rudat, rebana, wawacan Syekh Manaqib Abdul Qadir Jailani, tradisi prah-prahan, dan bubur suro masal. Sementara kuliner terdiri dari kueh jejorong, pais, solempat, kueh macan ketawa, ikan pindang khas Parigi, keripik kulit tangkil, kueh moho, dan lain-lain. Sementara souvenir yaitu lampu hias dari bambu, vas bunga dari bahan sampah, peci rajut dari kulit kayu benda, kerajinan tangan dari tempurung kelapa. Aktivitas pengunjung atau wisatawan selama di desa ini dapat dilakukan selama satu hari atau menginap dengan ketersediaan homestay milik penduduk. Pengunjung dapat memilih aktivitas body rafting, susur sungai, river tubing dengan memanfaatkan aliran sungai Cikalumpang. Tersedia juga jungle trek dengan suasana alam pegunungan menuju air terjun Cigumawang. Aktivitas atraksi lainnya adalah tersedianya fun outbound dan paintball. Desa wisata Padarincang terus berbenah dengan menciptakan atraksi wisata lainnya. Program tahun 2024 ini akan dilaunching untuk wisata kebugaran. Pengelolaan desa wisata ini adalah kelompok sadar wisata atau POKDARWIS Macan Ketawa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa Padarincang. Dalam pengelolaannya bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, Kadar Posyandu, PKK, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Keterlibatan Pentahelix dalam pemberdayaan dan pengembangan desa wisata Padarincang dengan keterlibatan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan media.